Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengatur cara majlis. Saya berdiri di sini hari ini buat kali pertamanya datang ke Convention National Kerajaan Perpaduan. Dan memang saya diberitahu masa untuk ucap hanya 5 minit saja. Tapi saya lihat dalam klien yang ada, timbalan speaker pun ada. Mungkin timbalan speaker boleh bagi lanjutan 2 minit untuk diteruskan. Diluluskan saya lihat. Kawan-kawan, Malaysia negara yang berperlembagaan. Dalam keadaan tersebut, kita semua tahu setiap 5 tahun sekali kita ada pilihan raya. Dan tujuan pilihan raya ini adalah untuk memberikan peluang kepada rakyat Malaysia untuk memilih kerajaan yang akan membawa negara ke depan buat 5 tahun yang seterusnya. Kita melalui pilihan raya sejak kemerdekaan. Dan setiap pilihan raya yang kita lalui, kita lihat ada pasukan yang menangi kerusi yang mencukupi untuk menjadi kerajaan pemerintah. Tapi kali ini kita lihat, buat kali pertama, tidak ada satu parti yang mempunyai bilangan yang mencukupi buat tujuan tersebut. Jadi apa yang berlaku? Dalam keadaan kita melihat apa yang berlaku selama 5 tahun yang lalu, bila kita dilanda COVID-19, masalah kesihatan, masalah ekonomi yang cukup membimbangkan, membawa keadaan yang cukup berkesan kepada negara kita, maka ada keperluan untuk kita membuat keputusan. Apa keputusan itu? Keputusan itu adalah untuk kita bekerjasama buat masa depan negara kita. Dan di sini kita lihat, kita diminta titah yang Tuan Agong supaya kita dapat satu kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Ya, ramai yang lihat daripada luar. Mereka tanya soalan seperti mana pantun sahabat saya tadi. Dulu kawan, sekarang lawan. Dulu lawan, sekarang kawan. Tapi kita semua sekarang di dalam Dewan yang mulia ini, dengan satu matlamat, kita nak gerakkan negara ini ke depan. Kita nak menunjukkan bukan saja kepada Malaysia tapi seluruh dunia bahawa Malaysia ini satu negara yang memang mereka boleh lihat dan menghormati. Dan saya rasa kalau kita lihat kepada semua dalam bilik ini, kita tahu itu perkara yang kita boleh lakukan asalkan kita semua ada satu matlamat, iaitu untuk bangunkan dan perkasakan negara kita. Bolehkah kita buat sedemikian? Bolehkah tidak? Kita boleh. Dan kita boleh menunjukkan bahawa itulah alat tuju kita dalam 5 tahun yang akan datang. Seperti mana saya sebutkan tadi, perlembagaan itu tetap setiap 5 tahun kita ada pilihan raya. Maka kita kena bersedia. Bila kita tubuhkan kerajaan kali ini, ini bukan kerajaan untuk selama-lamanya. Kita tahu dalam 5 tahun yang akan datang kita akan hadapi pilihan raya lagi. Untuk 6 bulan yang lalu, kita lihat bagaimana kerajaan perpaduan kita, kabinet kita yang cukup kukuh, stabil di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. 6 tahun kita dapat lihat keyakinan rakyat kembali kepada kerajaan pemerintah sekarang. Dan kita sekarang menghadapi cabaran dalam bulan depan. Kita ada pilihan raya di peringkat negeri. Dan saya rasa apabila kita turun ke padang untuk kita ini minta supaya rakyat beri sokongan, mereka dapat lihat buat pilihan. Adakah mereka sekarang hendak satu kerajaan yang mewakili semua? Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, cuba lihat dalam dewan ini. Kita lihat kepelbagaian kita. Kita lihat mereka, kawan-kawan kita dari latar belakang berlainan. Kita duduk bersama, kita berbincang masa depan negara kita. Kerana itulah yang kita nak. Kita nak satu negara yang kuat, yang mencerminkan kehebatan kita sebagai rakyat Malaysia. Dan saya rasa kalau kita ini terus berusaha, walaupun kita daripada pandangan politik berbeza dulu, tidak boleh kita ketepikan bahawa kita semua dalam parti-parti politik masing-masing ada pengalaman dalam pemerintahan, buat perintahan dekat peringkat negeri ataupun nasional. Kalau kita semua bawa bersama pengalaman yang kita ada, kalau kita semua fokus kepada objektif utama kita,
bahwa kita tidak hanya hendak menang untuk 5 tahun. Kita hendak menang untuk pilihan raya akan datang juga. Dan kita hendak memastikan bahwa kerajaan yang sedia ini, kerajaan yang kukuh dan akan berlangsung, supaya kita dapat lihat Malaysia kembali ke zaman gemilang dia, dan Malaysia ini dihormati oleh seluruh dunia. Betul atau tidak? Dan saya rasa kalau kita lihat bersebelahan dengan kita, dalam bilik ini, dalam dewan ini, dalam kabinet yang kita ada, di akar umbi yang kita ada, dari Perlis sehingga Johor, Sabah, Sarawak, sebagai rakyat Malaysia, setiap kita ada tanggungjawab. Kita kena pastikan, bukan sahaja kita kukuhkan di tahap pemerintahan, tapi juga di luar di sana, kita kena menerangkan kepada rakyat bahawa pilihan yang sedia ada ini adalah pilihan yang betul. Kita ada sekumpulan yang bersedia untuk kerjasama buat kebaikan negara ini, masyarakat dan rakyat negara. Itu yang kita hendak kukuhkan bergerak ke depan. Dan saya yakin bahawa kerajaan di bawah pemerintahan Dato' Sri Anwar Ibrahim dan kerajaan perpaduan ini akan bukan sahaja kita lihat untuk 5 tahun, tapi untuk pilihan raya yang akan datang juga. Betul atau tidak? Jadi saya harap semua di sini kita beri sokongan penuh kepada kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Boleh atau tidak? Sekian, terima kasih.